Hai Trippers, balik lagi bersama iTrip ID. Sektor pariwisata di Majalengka, Jawa Barat terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, di mana salah satu yang cukup viral di kalangan para wisatawan yaitu terasering Panyaweyan. Pesona dari destinasi yang satu ini mampu menyihir siapapun yang datang berkunjung. Penasaran dengan keindahan objek wisata tersebut? Yuk simak ulasannya berikut ini ya. Terasering ini merupakan lokasi agrowisata yang menyajikan keindahan perkebunan. Sejarah diberi nama tempat ini sendiri berasal dari bahasa Sawi, di mana kata tersebut bila dalam bahasa daerah setempat mempunyai arti yaitu jaring untuk menangkap burung. Mungkin karena ini merupakan lahan perkebunan yang ditanami berbagai macam hasil pangan, sehingga banyak burung yang hinggap di area tersebut. Selain itu, bentuk terasering itu sendiri mirip seperti jaring panjang jika dilihat dari atas. Mungkin inilah penyebab namanya menjadi terasering Panyaweyan. Daya tarik wisata terasering Panyaweyan. Menjadi salah satu destinasi wisata alam di Majalengka dengan segala keindahannya, membuat tempat indah ini tidak pernah sepi akan pengunjung, baik itu di pagi hari, siang hari, maupun sore hari. Banyak wisatawan yang ingin melihat dan merasakan sendiri bagaimana menakjubkannya area tersebut. Terasering Panyaweyan sendiri merupakan wisata berupa perbukitan terasering hijau. Jadi sejauh mata memandang, Anda bisa melihat pemandangan hijau yang memanjakan mata. Kawasan ini masih begitu asri dan alami, sehingga udara di sekitar terasa sangat sejuk. Pengalaman yang tidak bisa Anda rasakan setiap hari di kota-kota besar yang penuh dengan kemacetan. Selain memiliki nama resmi terasering Panyaweyan, banyak pula orang yang menyebut destinasi ini dengan nama Lembah Panyaweyan. Pasalnya area tersebut tidak hanya berupa perbukitan semata, melainkan juga lembah yang tersusun menjadi satu membentuk sebuah wisata alam yang indah. Wisata terasering Panyaweyan sebenarnya sudah ada dari lama. Meski begitu, namanya semakin dikenal publik setelah viral di media sosial, di mana banyak orang yang mengambil foto di kawasan ini, kemudian mengunggahnya di sosial media. Hasil foto yang apik didukung dengan pemandangan ciamik di sekelilingnya, membuat banyak orang merasa tertarik untuk berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Alamat dan rute menuju lokasi wisata. Terasering ini berlokasi di Sukasari Kidul, Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Dari pusat Majalengka, lokasi tersebut berjarak kurang lebih 23 km dan bisa menghabiskan waktu tempuh sekitar 50 menit lamanya untuk menuju objek wisata dalam lalu lintas yang normal. Memang terbilang cukup jauh ya, karena destinasi tersebut berada di daerah pedesaan. Karena letaknya di pedesaan, akses menuju lokasi juga terbilang belum cukup memadai, apalagi jalanannya yang agak sempit sehingga cukup sulit untuk dilalui berbagai macam kendaraan. Jadi pastikan bahwa kendaraan yang Anda gunakan menuju terasering Panyaweyan berada dalam kondisi yang benar-benar prima, agar tidak mengalami masalah di perjalanan. Selain itu, di sekitar area ini juga tidak ditemukan angkutan publik ya Trippers, sehingga membawa kendaraan pribadi lebih disarankan. Ragam aktivitas yang menarik dilakukan. Karena merupakan objek wisata alam, salah satu aktivitas yang paling menjadi favorit pengunjung ketika berada di terasering ini yaitu menikmati pemandangannya. Dan dijamin Anda tidak akan bosan untuk mengagumi keindahan panorama alam yang disajikan wilayah yang satu ini, karena pesonanya yang mampu membuat siapapun terhipnotis seketika. Selain dinikmati dan dikagumi, banyak pula wisatawan yang memburu setiap pemandangan indah yang disajikan oleh terasering Panyaweyan untuk diabadikan. Bahkan gardu pandang yang banyak digunakan untuk beristirahat juga bisa menjadi spot foto kece yang Instagramable dan bisa diunggah ke sosial media tentunya. Para pecinta fotografi bahkan rela datang di pagi buta untuk mendapatkan hasil foto terbaik di daerah ini. Pasalnya matahari yang masih malu-malu menunjukkan sinarnya memberikan efek mengesankan pada lahan terasering tersebut, sehingga mampu membuat para pecinta fotografi memperoleh tangkapan gambar yang terbaik. Selain untuk berburu foto, banyak pula orang yang datang pagi-pagi sekali untuk sekedar menikmati indahnya matahari terbit.
Tidak kalah cantik, pemandangan matahari terbenam di objek wisata terasering Panyawean ini juga mampu membuat siapapun berdecak kagum. Lahan hijau berpadu dengan langit biru dengan semburat oranye memberikan panorama eksotis yang memanjakan mata. Terasering Panyawean sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata, sehingga tempat ini terus berusaha mengembangkan dirinya di berbagai fasilitas untuk memberi kenyamanan pada pengunjung yang datang. Salah satu fasilitas yang disediakan yaitu lahan camping. Jadi Anda bisa mendirikan tenda di sini untuk menikmati keindahan alam yang ditawarkan oleh daerah setempat. Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata. Meski merupakan destinasi wisata yang masih dikelola oleh warga lokal, terasering Panyawean terbilang sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk standar sebuah objek wisata alam ya trippers, di mana Anda bisa menemukan spot view atau gardu pandang yang terletak di bagian atasnya sebagai tempat terbaik menikmati pemandangan dan area untuk beristirahat. Kemudian disediakan pula tempat duduk di beberapa area, lahan camping bagi yang ingin bermalam, tempat parkir seadanya yang bisa menampung beberapa kendaraan, lalu ada toilet, serta warung yang menjajakan makanan dan minuman. Kedepannya, tentu pihak pengelola akan terus berusaha untuk menyediakan berbagai fasilitas lain yang lebih lengkap. Meski fasilitas yang dihadirkan oleh terasering Panyawean hanya sekedarnya saja dan begitu sederhana, namun objek wisata ini tetap mampu membuat para pengunjung tidak berhenti untuk mengaguminya. Mengingat bahwa panorama yang dimiliki oleh wisata alam ini amat sangat mempesona, penuh dengan pemandangan hijau yang mampu memanjakan mata siapapun yang berkunjung ke sana.